Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, Mas ya. Video tentang kontak keyless itu tidak aktif. Di mana permasalahannya itu bukan dari di depan, Mas ya. Oke. Di sini tadi saya buka, ya. Di sini saya buka, tidak ada. Saya tidak apa? Tidak buka yang depan, cover depan dulu itu tidak saya buka ya. Jadi yang saya buka adalah yang belakang karena mainnya itu main di sini, Mas. Bentar. Oke. Nah, ketika kontak begini, Mas ya. Ini kan saat ini dipencet tombol starter ini harus nyala ya, ini harus aktif ya. Kontak ini harus aktif. Kenapa? Tapi kalau ini ditekan ke dalam gini, ini baru aktif. Nah, ya. Kontak baru bisa dinyalakan. Kita coba lagi. Oke. Nah. Kalau ini keadaan begini, Mas ya. Yang sering terjadi saat ini adalah kan pemakaian motor ini kan sudah lama, jadi ada pasti sampean akan menemui trouble seperti ini ya. Ini terusan video yang kemarin ya, langsung aja. Ini tidak narik apa? Selingnya ini tidak narik penuh ya. Jadi ini saat kontak di on kan begini keylessnya, oke. Kemudian begini kan ini masih bisa ya. Oke. Nah, ini contohnya kontak di on kan. Di kontak susah ya. Ini susah dikontak. Itu permasalahannya itu cuma ada di sini, Mas. Ketika ini sampean pencet gini. Nah, kan bisa. Oke. Jadi yang kita akal itu adalah di sini ya. Yang kita akal kita lepas di baut jok. Apa namanya ini? Sling jok. Sling jok ini sudah saya kasih baut apa ini namanya? Satu baut female dari bekas aki kering ini ya. Kita ambil femalenya dari aki kering bautnya, kemudian kita gerinda tengah kita ambil, kemudian kita masukkan di sini, kita jepit ya, gitu aja. Kemudian ntar ini bisa aktif lagi. Oke, dom gini dom. Kemudian kita pasang di sini dom. Kita pasang di sini. Nggak ketok. Apa lu? Penting pemasangan itu lu. Oke ya. Cuma kita tambahin baut female dari aki kering ya ini ya. Bisa digas ya? Oh iya, kacau. Enak lo Yan. Oke, jadi seling ini gimana ya, mau kasih jawab. Jadi seling ini agak melar atau molor gitu, bahasa Jawa ini molor ya. Seling ini udah molor, jadi di sini kita kasih baut bekas aki kering, saya tambahin di dalamnya ini ya, agar dia seling ini bisa ke apa, narik semakin penuh lagi gitu ya. Kan ini mungkin dari pemakaian kan agak melar ini selingnya. Oke, jadi ketika ini kita aktifkan gini, Mas ya. Bisa urung. Oke, kemudian kita kontak. Pasti mudah. Nah, kan mudah ya. Bisa nyala lagi. Wis gitu aja. Kemudian kita kontak lagi. Oke. Oke, kita buka jok. Kita tutup lagi. Kita kontak. Nah, oke, bisa ya. Jadi permasalahannya cuma ada di seling belakang aja yang udah apa? Ibaratnya selingnya wis molor ya. Selingnya wis molor, jadi harus kita kasih apa namanya itu? Biar nekennya semakin kenceng lagi itu loh. Saya kasih satu baut dari bekas aki kering, saya masukkan, saya gerinda dulu tengahnya, kemudian saya masukkan, saya jepit. Alhamdulillah berhasil di sini ya. Oke, kita coba.
Nah kan berhasil. Oke, saya akhiri tentang terusan video yang kemarin. Ini tentang kontak keyless tidak aktif ya. Kontak keyless ini tidak aktif, permasalahannya cuma ada di selingnya, seling joknya yang kurang narik gitu aja mas ya. Oke. Wis, jos wis.